mau pakai krim malam yang setiap hari saya pakai. Saya kalau malam menggunakan krim ini. Ini pelembab, ini Kelly, ini bedak Max. Ini bedak yang saya suka. Pertama saya pakai ini. Sedikit saja. Lalu, yuk. Pelan-pelan. Jadi diginiin aja. Ini udah kita tunggu sampai kering. Tunggu sampai kering. Sekarang kita menggunakan Kelly. Ini kan malam, jadi pakai Kelly tidak kena sinar matahari dan tidak berkeringat. Dan leher. Saya utamakan belakang karena belakang suka lupa kalau nggak diutamain. Kalau di belakangin udah nggak ada waktu, emangnya lupa lah. Jadi yang belakang-belakang itu diutamakan. Kalau yang wajah ini udah akhir karena pasti inget lah. Kenapa tidak pakai sepen? Kalau youtuber pemula jangan pakai sepen karena harganya mahal, hasilnya tuh tidak sama, berbeda. Foundationnya tuh lari ke sepen, jadi mubazir. Kalau yang pemula ya alami aja sebisanya gitu. Digini-giniin tadi krimnya itu masuk. Ini kita pijat perlahan-lahan ke tunggu kering. Kita pakai bedak Max. Bedak Max itu bagus. Saya udah lama pakai ini, hasilnya bagus. Pertama kali saya lihat orang mukanya itu apa ya, saya suka lah, bagus lah, alami gitu. Saya bilang, Mbak pakai bedak apa? Bedak Max kok hasilnya bagus, saya bilang. Saya kan tidak percaya sama bedak, soalnya selalu kecewa beli bedak hasilnya gelap, jadi saya tuh kecewa aja. Lalu saya coba beli bedak Max, hasilnya blundusan yang di sini tuh menghilang, jadi hasilnya tuh bagus, cantik, saya suka. Sampai sekarang saya beli sudah 1 tahun lebih lah. Harganya murah, hasilnya bagus. Bedak Max ini mengandung obat ya. Jadi kalau Anda punya kulit yang sensitif, ini bagus, bisa mengobati luka kulit Anda. Harganya murah, hasilnya bagus. Nah, kenapa saya pakai Kelly? Kelly juga bagus, tapi digunain buat malam hari saja, jangan siang hari. Bedak yang saya pakai itu semua bedak jadul, hasilnya bagus. Digituin aja. Itu leher ya. Kalau leher kebanyakan lupa, jadi lain kali kalau bedak mau tamain leher itu kebanyakan lupa.
banyak kan lupa. Nah, hasilnya gini kan. Hasilnya. Glowing. Glowing. Lalu aku pakai spray. Spray ya. Tunggu dulu. Nih saya pakai spray buatan sendiri, diisi dengan air mawar. Air mawar yang dari Viva itu ini air mawar. Ah. Udah kan? Kita diamkan sampai kering ya. Sekarang pakai lipstick. Ini lipstick tahan lama. Nah, kan terlalu pucat ya. Jadi kita kasih sedikit bentuk ke hidung biar kelihatan bersinar. Apa ya? Biar ada glowing-glowing gitu lah. Tidak terlalu pucat. Ini pakai aja lipstick. Nah, karena ini hanya untuk malam hari, tidak kemana-mana ya, jadi tidak usah pakai brush. Nah, simple aja, soalnya di rumah, ya tau lah. Ini hasilnya. Hasilnya lumayan. Untuk di rumah, pada malam hari, untuk seperti ini, okelah. Glowing, hasilnya cukup. Dengan bedak murah, simple dan cantik. Ini hasilnya. Kita lihat